lagi sama aku. Hari ini kita akan belajar tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, simak baik-baik ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada berapa banyak makhluk hidup yang kamu ketahui di bumi ini? Lalu, bagaimana kamu dapat mempelajarinya? Yang pertama, kita akan membahas tentang klasifikasi. Klasifikasi adalah pengkelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri bentuk tubuhnya, cara hidupnya, tempat hidupnya, dan daerah penyebarannya. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari tentang taksonomi. Taksonomi adalah ilmu yang khusus mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Mengapa perlu klasifikasi ya? Nah, tujuannya yang pertama untuk mempermudah belajar keanekaragaman hayati. Yang kedua, mempermudah mempelajari berbagai organisme. Yang ketiga, melihat hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Selanjutnya, dasar-dasar klasifikasi. Yang pertama, berdasarkan ukuran tubuhnya. Yang kedua, berdasarkan lingkungan tempat hidupnya. Untuk tumbuhan, contohnya, xerofit atau lingkungan yang kering. Lalu ada hidrofit atau tumbuhan yang hidup di air. Dan ada higrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Lalu ada berdasarkan manfaatnya dan yang terakhir berdasarkan jenis makanannya. Di sini ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Dapatkah kamu mengkelompokkan mana yang sayur-sayuran dan mana yang buah-buahan? Nah, ini adalah kelompok sayur-sayuran. Ada wortel, seledri, dan lain-lain. Selanjutnya, di sisi sebelah kanan ada buah-buahan. Contohnya, ada pisang, jambu, stroberi, dan lain-lain. Nah, ini berarti kita sedang melakukan klasifikasi atau pengelompokan. Nah, di sini ada bapak taksonomi. Namanya Carolus Linnaeus. Merupakan seorang ilmuwan dari Swedia yang pertama kali memperkenalkan klasifikasi makhluk hidup. Lalu, beliau juga mempelopori pemberian nama ilmiah. Selanjutnya, untuk urutan taksonominya, ada kingdom. Dalam bahasa Indonesia berarti kerajaan. Lalu ada phylum untuk hewan dan divisi untuk tumbuhan. Dalam bahasa Indonesia artinya keluarga besar. Lalu ada class, yang artinya kelas. Ordo artinya bangsa. Family artinya suku. Genus artinya marga. Lalu ada species yang artinya jenis. Nah, kita bisa menghafalkannya dengan menggunakan jembatan keledai, yaitu Diclaorphages, yaitu divisi, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, ini ada manusia atau human. Kingdomnya adalah Animalia, filumnya adalah Chordata, kelasnya merupakan Mammalia, lalu ordonya adalah Primata, lalu familinya adalah Hominidae, lalu genusnya adalah Homo, spesiesnya adalah sapien. Maka nama ilmiah dari manusia adalah Homo sapien. Nah, lalu ada plant, race plant. Kingdomnya merupakan Plantae. Divisinya spermatopita, kelasnya monokotil, ordonya Germinidae, familinya Germinae, genusnya Oriza, spesiesnya sativa. Maka nama ilmiah dari padi adalah Oriza sativa.
Oryza menunjukkan genusnya, spesiesnya adalah sativa. Nah, selanjutnya untuk hewan. Hewan itu ada gambar macan nih, macan tutul. Jadi kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mammalia, ordonya Carnivora, familinya Felidae, genusnya Panthera, spesiesnya Panthera pardus. Selanjutnya ada binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Ketentuannya yang pertama harus dalam bahasa Latin dalam menuliskannya. Yang kedua terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan genus atau ditulis dengan huruf kapital. Lalu kata kedua sebagai petunjuk jenis atau spesiesnya diawali dengan huruf kecil. Yang ketiga, kata pertama dan kata kedua harus digarisbawahi secara terpisah atau boleh dicetak miring. Contohnya, Mangifera indica, Mangifera menunjukkan genusnya, indica menunjukkan jenisnya. Lalu ini ada Belinjo atau yang kita kenal sebagai melinjo, bahasa Latinnya Gnetum gnemon. Lalu ada durian, Durio zibetinus. Nah, ingat ya, menuliskannya huruf pertamanya harus huruf besar, lalu huruf keduanya harus huruf kecil. Huruf pertama menunjukkan genus, huruf kedua menunjukkan spesies atau jenisnya. Selanjutnya, coba kalian cari hubungan kekerabatannya. Ini tugas untuk kalian ya. Di sini ada singa, ada macan tutul, dan ada macan. Nah, nama lain dari singa itu nama latinnya Panthera leo, untuk macan tutul Panthera pardus, dan untuk macan biasa Panthera tigris. Nah, genusnya sama nih. Kira-kira sama-sama apa ya genusnya? Kalian jawab di buku tulis ya. Tetapi spesies atau jenisnya berbeda. Selanjutnya, tulislah nama latinnya secara tepat. Di sini ada anjing. Nama latin yang salah tulisannya Canis familiaris. Coba kalian tuliskan yang benar gimana? Lalu yang kedua ada padi. Nama latinnya Oryza sativa. Tapi salah nulisnya. Kalian benerin ya. Nah, selanjutnya ada klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama Animalia, Fungi, Monera, Protista, dan Planta. Nah, Whittaker mengklasifikasikan ke dalam 5 kingdom. Organisme itu diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 5 kingdom. Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Monera contohnya ada bakteri sama Cyanophyta. Kalau Plantae contohnya tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan yang tidak berpembuluh. Kalau Animalia atau hewan diklasifikasikan menjadi vertebrata dan avertebrata. Nah, selanjutnya ada monera. Monera bersifat prokariotik, tidak memiliki selaput inti dan uniseluler. Ciri-cirinya dibedakan menjadi dua, ada bakteri sama ganggang hijau biru atau Cyanophyta. Nah, ini merupakan protista. Gambarnya seperti itu ya. Ciri-cirinya dia adalah eukariotik. Inti selnya memiliki selaput inti. Contohnya ada amuba, terus paramecium, dan lain-lain. Dia ciri-cirinya juga uniseluler, tapi ada juga yang multiseluler. Lalu ada yang autotrof dan ada yang heterotrof. Di sini ada fungi atau jamur. Ciri-cirinya bersifat eukariotik, memiliki dinding sel, tidak berklorofil atau heterotrof. Berkembang biak dengan spora dan bersifat uniseluler, tapi ada juga yang multiseluler. Nah, jamur yang multiseluler membentuk hifa atau miselium. Contohnya, ada jamur untuk membuat tempe, namanya Rhizopus toloniferus. Lalu ada untuk membuat kecap, Aspergillus wentii. Nah, ini merupakan ciri-ciri nih dari karakteristik 5 kingdom.
Kalian bisa tulis di buku tulis kalian ya. Nah, kita bahas hal yang penting nih. Ada kunci determinasi. Kunci determinasi adalah sejumlah keterangan mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang dipakai untuk menentukan kelompok makhluk hidup tersebut. Nah, ini ada contohnya. Nah, cara membacanya gini. Diperhatikan ya. Mamalia adalah hewan bertulang belakang dan menyusui anaknya. Nah, coba dilihat. Ada tulisan mamalia di nomor 2A. Nah, artinya mamalia itu dia ciri-cirinya menyusui anaknya. Nah, selain menyusui anaknya, kita lihat nomor 1. Ada A dan B, bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Nah, mamalia ini merupakan hewan yang bertulang belakang. Maka jawabannya adalah 1A dan 2A. Nah, selanjutnya, burung. Burung adalah hewan yang, tuh, dilihat ya, burung ciri-cirinya itu 3A. Tubuh ditutupi oleh bulu. Terus kalian naik ke nomor 1. Burung itu hewan yang bertulang belakang apa enggak? Nah, hewan burung itu merupakan hewan yang bertulang belakang. Selanjutnya, ada tulisan 2. Maka kalian lari ke nomor 2. Ada yang menyusui anaknya, ada yang enggak. Nah, burung ini merupakan hewan yang tidak menyusui anaknya. Maka, jawabannya adalah ciri-ciri dari burung 1A, 2B, dan 3A. Nah, ini contoh yang terakhir. Perhatikan baik-baik. Ada cacing. Kalian lihat nomor 6B ada tulisan cacing. Nah, cacing ini ciri-cirinya tidak memiliki rangka luar. Terus kalian naik ke nomor 1. Nomor 1 itu ada yang bertulang belakang dan tak bertulang belakang. Nah, cacing ini merupakan hewan yang tidak bertulang belakang. Lalu ada tulisannya 6, berarti udah terakhir. Jadi ciri-ciri dari cacing adalah 1B dan 6B. Nah, selanjutnya tugas kalian melengkapi nomor-nomor determinasi seperti tadi yang sudah Bu Isna kasih contoh. Begitu ya, teman-teman.